Ji. Assalamualaikum Ji. So terakhir sampai juga kereta kita hari ni. Okay, kita dah siap kan. So nak tanya perasaan aja hari ni lah. Sedap tu lah kereta hari ni. Perasaan tu memang gembira lah kan. Daripada first kita di tengok cari kereta. Oh, kan? Banyak kereta kita compare-compare lah. Sampai juga Ji. Sampai juga. Alhamdulillah. Selamat. Tapi ni Haji punya special. Sebab apa? Kita tak beli kereta ni dekat kedai biasa. Kita beli dengan certified approved Mercedes UK. Mercedes-Benz Stockport. Stockport ni sana dealer Mercedes ada banyak. Lebih 100 dealer Mercedes authorized. Dia memang dia jual second hand ni. Jadi kita share video yang Mak Saleh tu ambil gambar video. So Haji punya biasa kereta tinggi sebelum ni kan, bawa X5, bawa X1 lah kan. So hari ni Haji transferkan single digit je. Kereta hari ni, kereta raya, kereta raya hari ni. Macam ni Haji pengalaman, dia beli tak pernah tengok kereta kan. Selalu tengok kereta kat showroom kan. Ini sama tak dengan apa yang kita tengok? Sebenarnya kita angan kereta ni dah lama. Dah 3 tahun lah tengok harga. Tak tunggu lagi. Dah tak tahan lagi. Aduh. Nama barang ni tak banyak kan? Dia antara kereta yang diminati, popular. Dia maintenance tak mahal tapi power. Lepas tu dia besar. Kereta family lah. Horsepower 400 horsepower. Jadi antara kereta yang popular lah. Dan biasanya untuk pengalaman kami ya, bila kereta yang popular ni, dia harga memang tak itu. Dia mudah je. Dia akan stay macam tu. Dia akan jadi murah kalau mileage dah tinggi sikit, dia murah lah. Tapi macam tu pun akan berebut. Waktu tu Mak Saleh salesman dekat Mercedes-Benz tu pun dia kata, kalau saya tak jadi dah ada orang tunggu dah. Yang macam sendiri yang 1,888. Kita lambat sikit kan? Lambat sikit kan? Okey, apa-apa. Saya ucap selamat hari raya. Saya doakan kereta ni jadi tempat berkat. Saya doakan ni orang rumah operation ni. Lepas raya ni Allah mudahkan insyaAllah. Lemak dan insyaAllah. Selamat hari raya. Assalamualaikum. Masuk.